3, 2, 1. Hi guys, welcome back to my channel. Ini adalah hari terakhir saya menginap dan saya memasang alarm jam 6 pagi harus bangun. Alarm sudah berbunyi kenceng sekali, tapi saya masih mengantuk karena hari ini saya ada pemotretan floating breakfast atau sarapan di nampan di atas kolam, jadi ala-ala sosialita gitu. Sebetulnya saya sangat bersemangat dan excited sekali. Saya janjian sama fotografer jam 7 harus ada di villa. Jadi jam 6 seharusnya saya sudah mandi dan siap-siap untuk menyambut kedatangan para staff dari Discovery Kartika Hotel yang akan mempersiapkan floating breakfast di villa saya menginap. Karena kasurnya ini adalah kasur yang sangat berkualitas tinggi, premium, high class. Ini membuat tidur saya nyenyak dan malas untuk bangun. Jadinya agak sulit untuk bangun. Kebetulan semalam saya tidur sangat nyenyak sekali. Jadi itu adalah energi untuk menyambut floating breakfast sekaligus fotografernya. Saya sekarang beranjak dari tempat tidur dengan keadaan yang masih mengantuk. Saya akan segera mandi dan make up. Kali ini saya akan make up sendiri. Jadi itu akan mengurangi waktu yang terbuang jika aku hire make up artis atau jasa yang lainnya, karena waktu itu sangat berlalu dengan cepat. Jadi saya sudah memprediksi semuanya akan berjalan dengan lancar dengan diri saya sendiri untuk kali ini. Sekarang saya mandi dulu ya guys, aku tutup dulu, bye. Jadi ini staffnya tuh lagi mempersiapkan untuk breakfast. Ini staffnya datang semuanya. Ini dari dining room dan mereka siap-siap untuk mempersiapkan segala sesuatunya begitu teman-teman. Kita tunggu hasilnya kayak apa ya. Tetap ikuti terus ya. Nah, sekelas resort ini keren banget. Jadi siapkan semua sama teman-teman. Dan tadi tuh sempat ditanya nampaknya perlu satu atau dua. Saya bilang satu saja dan mereka sudah membawa. Harga nampan itu informasinya itu adalah 350.000 katanya. Cuma karena ini ada pemotretan bisa jadinya free. Begitu. Nah, ini teman-teman, sepatuku sudah siap di sini. Mau ada pemotretan. Ini aku beli di Malaysia. Dan kondisinya seperti ini. Tadi gardener sudah bersihin. Ini hari terakhir saya menginap di sini. Di sini ada nampan yang akan dibuat untuk pemotretan saya. Gitu. Terus suasana pagi ini sangat cerah. Tidak panas, sejuk. Dan ini suasananya seperti ini. Perahu-perahu, terus orang yang berlalu-lalang berjalan-jalan menikmati suasana pantai juga banyak.
Di sini bersih ya dibanding pinggir pantai yang lain karena memang kawasan resort gitu. Ini ada pink Happy Valentine gitu. Dan sekarang saya tinggal menunggu fotografer saja. Saya cek HP saya mungkin sudah datang dia. Semua repot mempersiapkan. Kita tunggu ya teman-teman, ada apa saja ya. Nah, ini sudah ready. Jadi di tahap 1 ini makanannya sudah ready guys. Ini staffnya masih mau ngambil lagi. Wow, kayaknya enak-enak tuh. Ini staffnya itu udah ngambil dan prepare ada di sana. Ternyata banyak juga ya. Oh, banyak juga ya Mas ya. Ini makanannya yang akan dibuat photoshoot. Di sini ada yang ini apa ini mas nama yang itu hash brown western dari kentang. Full ya, nanti kan bebas kakaknya mau pakai yang ini atau yang itu juga. Iya. Mau makan sebanyak ini gimana ini guys. Makanannya banyak banget. Sini. Kelamaan keburu check out aku. Kameranya mana? Gak bawa? Gak bawa kamera. Jangan ngantuk mau moto ini. Ini udah dipersiap. Jangan ngantuk. Yang menang apa di daerahmu mas? Daerah ya, tetap apa? Daerahku bas. Jangan disebut deh ini masuk ini. Enggak, jadi aku di tempatku basisnya jadi di semua. Nah ini guys, prepare dari manajemen villa Discovery Kartika Hotel Bali. Ya, keren banget persiapannya kayak gini. Biasanya kalau request tamu itu satu nampannya saja itu katanya 300 ya kak ya? Iya. 300. Untuk floating breakfast. Oh, floating breakfastnya. Ya. Oh gitu. Suasananya kayak gini, tenang di pinggir pantai. Kalau mau datang aja langsung booking di sini di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali. Jangan lupa ya di Bali karena banyak cabangnya. Untuk hasil pemotretannya seperti ini guys. Jadi ini sedikit yang saya upload. Untuk detail uploadannya ada di Instagram saya dengan nama yang sama, nama yang saya miliki di YouTube ini. Kesan saya selama menginap di sini sangat luar biasa, pelayanannya bagus banget. Ditambah dibersihkan villanya selama 2 kali dalam sehari. Makanannya itu enak-enak mulai dari Asia sampai mancanegara. Dan untuk masalah keamanan jangan khawatir karena di sini dijaga 24 jam dari depan sampai belakang dari ujung ke ujung. Jadi jangan khawatir, di sini ada mulai dari mall, restoran sampai ATM, ada lengkap ada di sini semuanya. Untuk check out, kebetulan saya telepon ke resepsionis untuk mengambil koper saya di depan.
dan saya masih melanjutkan foto-foto begitu. Dan selanjutnya untuk saat check out di resepsionis, saya tidak rekam karena saya masih melanjutkan berfoto-foto di sekitar. Nah itu teman-teman, informasi dan video yang bisa saya bagi. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye.